Pemerintah Kabupaten Bandung ngolah limbah terpadu dina instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Cisirung make teknologi. Eta prak-prakan ngolah limbah make teknologi teh dilakonan satu tas ngaliwatan hambalan riset jero 5 bulan turta dicendekeun bisa ngurangan polusi limbah. Pemerintah Kabupaten Bandung ngawanohkeun teknologi anyar dina prak-prakan ngolah limbah kawas anu dilarapkeun dina instalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpadu di Leuweuk Cisirung Kabupaten Bandung. Eta prak-prakan ngolah limbah make teknologi teh dilakonan kalawan rukun gawe jeung anak perusahaan daerah PT CBS selaku operator instalasi pengolahan air limbah IPAL Cisirung. Ketak milih teknologi dina ngolah limbah dilakonan satu tas ngaliwatan hambalan riset jero 5 bulan tur dipercaya bisa ngurangan polusi limbah cair anu dikamalirkeun kana ngamalirna Walungan Citarum. Selama 5 bulan proses asesmen ini ada beberapa proses sampai menentukan kenapa populasi yang kita perlu. Nah, hari ini sebetulnya yang kami kejar adalah bagaimana IPAL terpadu ini cepat bisa terrealisasi di Kabupaten Bandung. Karena kalau sudah terrealisasi, itu pasti dampak dan manfaatnya seperti yang disampaikan Pak Asisten kan akan terasa. Kaliwatan eta tarekah ngolah limbah terpadu make teknologi teh dipiharep bisa ngirut sajumlah pausaan pikeun aub dina ngolah limbah na make teknologi. Lianti waktuna kaitung singgeut, waragad anu dikaluarkeun dina ngolah eta limbah kalawan basis teknologi teh leuwih ekonomis tur hasilna kawilang nyugemakeun. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan dampak terhadap industri tekstil yang di Kabupaten Bandung. Karena jelaslah kalau masalah lingkungan ini sekarang sudah menjadikan dari sebuah isu, itu daya saing tekstil kita akan meningkat. Karena persoalan-persoalan kita yang sering terjadi ini, tekstil ini, kalau sudah dibawa ke persoalan lingkungan, itu pasti daya saingnya akan menurun tajam. Satu tas make eta teknologi dipiharep moal aya deui pausahaan anu maricenan limbahna tan ngaliwatan pangolahan heula anu alesanana waragad ngolah limbah mahal. Lian ti kitu eta program teh bisa ngarojong program Citarum Harum. Rezitia Prasaja, Bandung TV.